musim, bitan musim, matahari, bulan dan sebagainya. Bah Allah Taala pula wajak. Wa kullun fi falakin yasbahun. Semua tiap-tiap kara duk musim di atas re dia. Falak, falak artinya atas jalan dia. Sama ada musim cepat, musim lambat dan sebagainya, semuanya duk musim belaka. Itulah adanya siang malam, ada musim panas, musim sejuk, ada air tinggi, air air toho, apa apa nam ke nam long tu. Itu hasil daripada dunia duk musim diri dia sendiri. Tapi dengan sebab dia besar, kita tak berasa katanya kita duk di atas muka dunia yang dunia duk musim. Itulah timurnya siang malam dan masa tak serupa di antara negeri itu dengan negeri ini dan sebagainya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين. Ayat 10 dan 11 surah Luqman. Allah Ta'ala firman di sini hubungnya dengan penciptaannya. Kejadian yang dia buat semua makhluk langit dan bumi dan semua yang ada di atas bumi. Sama ada yang gerak ataupun yang tak gerak. Lepas tu dia tanya pula, inilah kejadian Allah. Cuba kamu, hei orang-orang kafir, orang-orang yang deraka, tak terima Allah sebagai Tuhan. Cuba kamu tunjuk kepada aku makhluk yang kamu buat. Ini ayat ni dia panggil ayat akidah. Ayat hubungi dengan i'tiqad seseorang yang dia berpegang percaya katanya Allah lah yang mencipta segala-gala. Cuba kita tengok maknanya dah. Dia tak panjang sangat dalam tafsir. Ia menciptakan langit dengan tidak bertiang. Sebagaimana yang kamu melihatnya. Siap dah tak? Langit ia bulat. Dunia pun bulat. Dan semua ni duk gerak belakang. Bintang, matahari, bulan. Semua alam yang Allah Ta'ala buat. Ada maknanya supaya ada nyawa belakang duk gerak. Walaupun benda tu tak ada nyawa tapi gerak tu menunjukkan bahawa itulah kekuasaan yang Allah Ta'ala buat. Dan ia mengadakan di bumi gunung-ganang yang menetapnya supaya bumi itu tidak menghayun-hayunkan kamu. Cuba kita gambar. Lok mun rob tua eng, nai rob 24 chumong ni. Kita tak berasa katanya bumi dok gerak dok musing. Wallahu alam lah. Honing apa? Kita perhati orang-orang lama dia katanya jangan duk percaya katanya dunia musim. Kena percaya katanya matahari duk musim sekeliling dunia. Lepas tu nak with hiasat mari duk apa bui satu kaedah katanya semua ni duk musim belaka. Dunia musim, bintang musim, matahari, bulan dan sebagainya. Bah Allah Ta'ala pula wajak. Wa kullun fi falakin yasbahun. Semua tiap-tiap kara duk musim di atas re dia. Falak, falak artinya atas jalan dia. Sama ada musim cepat, musim lambat dan sebagainya, semuanya duk musim belaka. Itulah adanya siang malam, ada musim panas, musim sejuk, ada air tinggi, air air toho, apa apa nam ke nam long tu. Itu hasil daripada dunia duk musing diri dia sendiri. Tapi dengan sebab dia besar, kita tak berasa katanya kita duk di atas muka dunia yang dunia duk musing.
Itulah timurnya siap malam dan masa tak serupa di antara negeri itu dengan negeri ini dan sebagainya. Dan ia biarkan padanya berbagai-bagai jenis binatang. Laklai, nate dan sebagainya. Dan kami menurunkan hujan dan langit dari langit. Dari langit artinya dari awal yang berada di atas kepala kita. Bermaknanya benda yang tinggi dikatakan sama. Iaitunya awal. Bukan hujan mari langit dah. Tapi istilah sebut iaitunya hujan mari langit. Nah, gitulah. Lalu kami tumbuhkan di bumi berbagai-bagai jenis tanaman yang memberi banyak manfaat, iaitunya banyak faedah. Jadi ayat ni apabila kita perhati, seayat yang Allah Ta'ala ayat ni meliputi semua tiap-tiap kala, dia rekah dalam satu ayat yang boleh orang kaji ni seumur hidup tak habis lagi. Ilmu banyak mana sekalipun kaji tak habis dalam satu ayat. Maksud di dalam ayat ni 140 ni, ayat ini membuktikan keadaan Allah Maha Kuasa lagi amat bijaksana. Walaupun ada setengah-setengah agama duk royak katanya Tuhan mereka lah duk buat go tu, buat go ni, buat go tu, buat go ni. Hak tu satu kepercayaan yang ada di dalam agama Pram, Hindu, Sikh, agama tu, agama ni. Tapi dalam agama kita, kita yakin bahawa setiap kala Allah lah yang mencipta. Lepas tu Allah Ta'ala bagi hijau untuk gi kuap kum dule kepada malaikat tu, cara go tu, malaikat ni cara go ni dan sebagainya. Alhamdulillah. Ini adalah satu pentadbiran. Maknanya kan berihan cakkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala terhadap makhluk dia. Lepas tu semua tu kullun ila ajalin musamma. Semua tu dia letak masa siap-siap dah. Bilanya nak rutuh, nak punuh, nak rusak, itulah adanya adanya hari kiamat. Sebab semua makhluk tak ada yang kekal, tak ada pasal kekal tak mati, tak ada. Kecuali Allah dan beberapa malaikat yang Allah kehendak. Patu selain daripada tu mati belaka, punuh belaka. Tidak ada yang kekal di atas muka dunia. Dan sama ada hak nyawa maupun yang tidak bernyawa. Mari ayat yang ke-11. Ini semuanya adalah ciptaan Allah. Hadza khalqullah. Ni Allah sendiri royak katanya inilah kejadian yang dia buat. Gapo? Yakni langit dan bumi serta segala yang ada padanya membuktikan kekuasaan dan keesaan Allah Ta'ala yang menjadikannya serta mentadbirkannya. Hakikat ini dijelaskan bukti kebenarannya satu persatu supaya umat manusia membersihkan amal ibadat mereka dari segala perbuatan syirik. Nak-nak sini. Cahaya katanya Allah buat go tu, go ni, go tu kan ni. Jangan syirik. Sama ada dalam ibadat, kepercayaan, perbuatan, percakapan, semua jangan syirik. Akidah orang Islam kena bersih, kena cuci. Ni masuk di dalam tauhid rububiyah dia panggil. Tauhid ketuhanan pasal Allah buat, Allah penpusan. Maka orang Arab zaman jahiliyah dulu pun dia percaya lagu ni juga. Dia yakin katanya yang membuat makhluk semua ni adalah Allah. Tapi dia tidak beribadat kepada Allah semata-mata. Dia percaya kepada Allah. Tapi dia jadi syirik dengan benda tu, benda ni, benda tu, benda ni. Banyak perkara. Ha tu, akidah tidak sempurna juga. Kalau sekiranya seseorang duk gi syirik dan duk gi sekutu dengan Allah Ta'ala, benda-benda lain dan sebagainya. Tuhan pun royak. Panggil manusia. Fa'aruni. Mada khalaqal ladhina min duni. Maka cubalah kamu beriku lihat. Apakah yang telah diciptakan oleh makhluk-makhluk yang lain daripadanya yang kamu sembah itu? Ha, gitulah. Kita orang Islam ni tak ada kena duk hurai banyak. Kita percaya dah katanya Allah Ta'ala yang mencipta. Tapi bagi orang-orang kafir, Tuhan panggil ayat ni. Cuba tunjuk kepada aku. Benar hak mung duk sembah boleh buat gapo ketik.
Ini kalau dia kecek lagu ni, dia kena top dengan rawang sasana. Tu. Tapi ayat Quran pas kita nak pergi susuk lagu mana? Benda hak semati lagu ni, kita kena baca, kena royak. Maka dengan sendirinya supaya dengan gi kena top, bila kita hurai ugamu asing bila dia dengar, dia pergi baca ayat-ayat Quran, dia mula mikir lalu, ni Quran ni kalau kata kat aku ni, kalau kata kat Tuhan aku, keratuk dengan ugamu, kepercayaan aku. Sebab Allah tak ada tanya, cuba mung tunjuk kepada aku, benar hak mung duk sembuh boleh buat gapo katik. Ha gitu. Tapi tak ada arah. Wah, tak ada arah ni maknanya, benar hak duk ada dalam Quran, kalau tak sebut, tak kata, tak tafsir, maka kita susuk pula ayat. Ha? Susuk kebenaran. Kena royak benda hak sebenar. Ha gitu. Tidak ada sesuatu apapun, bahkan orang-orang yang zalim dengan perbuatan syiriknya itu berada dalam kesesatan yang jelas nyata. Tapi orang hak sesat tu dia tak khabar katanya dia sesat. Supaya dengan orang kafir, dia tak khabar tu. Dia tak tahu katanya dia duduk dalam sesat. Dia berasa katanya hak dia duduk pergi adalah betul, kena dan benar. Pasal apa atas muka dunia ni nak pergi jadikan makan? Payuh. Kalau ambilkan makan ugamo Hindu, ugamo Sikh, ugamo Pram, dia kata ugamo dia. Ambilkan makan Islam, Islam rakyat katanya hak Islam tu. Lepas tu hak lain lagi. Sebab itulah pakai serah masing-masing. Tak ada kena duk kau-kai, yungkiau dengan benda-benda hak pasang. Kratop ha ugamo ha akidah. Cuma kita rakyat benar hak betul, benar hak benar. Orang nak terima, tak si terima, hak tu serah. Pakai serah kepada Allah. Allah nak buka hidayah, tak buka hidayah, pakai serah. Bukan khijai kita. Khijai manusia hanya siapa royak. Lepas tu Allah lah yang cara. Sama ada nak jadi molek, tak molek, maka ayat ni menunjukkan bahawa manusia yang bersyirik duk buat gotu buat goni dalam hidup dia, maka kita minati royak. Siapa ajari Allah, maka serah kepada Allah Taala. Ini ayat dia tak panjang sangat hubungnya dengan ha makhluk-makhluk ni tak. Dua ayat ni rasanya mada dengan sekadar terjemah dan apa yang ditambah sikit sebanyak tu insya-Allah akan menjadi manfaat dan faedah kepada kita. Lepas tu bermula ayat yang ke-12 ni. Sampai berapa? Ayat yang ke 8. Sampai 19. Seguguh ayat yang Allah Taala firman hubungnya dengan Luqman. Nah, sebab surah ni surah Luqman. Walaupun Luqman bukan seorang nabi, tapi dibubuh nama dia di dalam Quran. Ini nak ayat katanya fisik ni. Orang tamada, kalau kita fikir mudah-mudahan, orang tamada ya. Tapi bakpo boleh Allah Ta'ala siapa kebubuh nama dia di dalam Quran dan disebut Luqman dan gapo dia ngajar kepada anak dia. Ini adalah suatu benda penting yang Allah nak jadi kita tumpu sungguh-sungguh kepada anak kita. InsyaAllah kita akan bicara semula ayat selepas daripada ni hubungnya dengan Luqman. Dan sempena dengan kita berada di dalam surah Luqman, iaitunya surah yang ke-31. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.